Nah, tapi tolong jangan pernah mengartikan kata bismillah yang ada di Bohemian Rhapsody ini memiliki arti dengan menyebut nama Allah yang mutlak mengasosiasikan tentang Islam ya. Hai wa, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke wa, jadi ini video lanjutan dari video aku sebelumnya yang membahas soal Freddie Mercury. Dan tiba-tiba Nadia ini sok-sokan minta saya membara. Kalian like dulu lah video aku, 500 like dulu, baru aku mau membahas soal Bohemian Rhapsody. Hah, biar kalian tahu, aku pikir iyalah nih agak 7 apa 10 hari lagi lah aku bisa mencapai 500 like ya kan. Ternyata cuma 2 jam, luar biasa wa. Wah, aku nih, aku yang dari tertidur wa langsung terduduk. Wah mak, kayak mana nih aku belum filming sama sekali. Kenapa wa? Karena memang pembahasan Bohemian Rhapsody itu panjang kali wa. Bukan aku gak mau lanjut, itu memang panjang gitu loh. Aku tuh mencoba untuk membahas itu secara detail biar kalian juga bisa agak ngerti tentang lagu ini gitu, Wa. Terima kasih banyak antusiasnya. Aku makin semangat lagi gara-gara kalian antusias ngeliat video ini. So, sebelum aku mulai, aku udah menganggap kalian yang udah ngeklik video ini mungkin sebagiannya adalah Wawa yang sudah nonton video aku sebelumnya, dan juga mungkin ada yang kebetulan lagi ketik Bohemian Rhapsody terus ngeliat aku terus akhirnya diklik. Aku menganggap kalian juga udah ngerti soal Bohemian Rhapsody ini apa. Tapi ya, buat kalian yang mungkin kalian gak sengaja buka mata tiba-tiba terbuka video aku tanpa kalian tahu Bohemian Rhapsody ini apa, aku mohon Wa stop dulu video ini. Kalian dengar dulu lagu Bohemian Rhapsody-nya Queen baru balik lagi ke video ini. Nggak usah nunggu video ini sampai habis, Wa. Nanti biar kalian bisa relate dengan apa yang aku ceritakan sekarang ya kan. Hah. Napas aku. Oke, jadi semangat kali aku tuh, Wa. Gimana ceritanya? Check it out. Oke, jadi Bohemian Rhapsody ini adalah salah satu lagu legendaris panjang masa. Lagu yang diciptakan oleh Freddie Mercury yang dibawakan oleh band Queen dari Inggris yang dirilis pada tahun 1975 di albumnya yang bernama A Night at the di album mereka yang bertajuk A Night at Opera. Nah, keunikan dari lagu ini tuh nggak kayak lagu pada umumnya, Wak. Durasinya lumayan panjang, yaitu sampai 6 menit. Yang biasanya kan lagu yang kita dengar tuh durasi sekitar 3-4 menit, kan? Ini 6 menit, Wak. Kenapa? Karena di lagu ini tuh ada beberapa bagian-bagian segmen-segmen musik yang berbeda, Wak. Mulai dari acapella, terus ada ballet, terus ada apa lagi? Operatic, rock, bahkan ke koda. Gimana detailnya aku jelasin nanti ya, Wak. Dan juga dilaporkan bahwa lagu ini tuh merupakan salah satu lagu yang pada saat produksinya memakan biaya yang cukup mahal dari semua lagu yang sudah pernah dibuat saat peluncurannya. Tapi berapa nominal dari biaya produksi lagu ini tuh sampai sekarang juga gak ada yang tahu tuh berapa. Dan setelah lagu ini dirilis, Wak, lagu ini banyak kali dapat penghargaan, dimana pada waktu dirilis tahun 75 itu, mereka berada di puncak UK single chart selama 9 minggu dan juga berhasil menjual sampai 1 juta kopi sampai akhir bulan di tahun 1976, Wak. Udahnya lagu ini juga mencapai chart nomor 1 lagi pada tahun 91 setelah kepergiannya Freddie Mercury itu selama 5 minggu dan akhirnya menjadi single terlaris ketiga di Inggris sepanjang masa, Wak. Gak cuma di Inggris aja tapi di beberapa belahan negara lain di dunia seperti Kanada, Australia, Selandia Baru, Irlandia, Belanda, dan juga menjadi salah satu single terlaris sepanjang masa di mana dia ini berhasil menjual sampai 6 juta kopi seluruh dunia, Wak. Dan di tahun 2004, Bohemian Rhapsody ini mendapatkan penghargaan dari Grammy Hall of Fame, di mana Grammy Hall of Fame ini adalah sebuah penghargaan untuk menghormati rekaman musik yang memiliki nilai kualitatif dan historis yang langgeng, Wak. Jadi orang-orang yang dipilih dari Grammy ini akan dipilih setiap tahun oleh komite anggota khusus dari profesional terkemuka dan yang pasti yang berpengetahuan dari semua cabang seni musik, Wak. Dan yang jelas di tahun 2018 lalu, setelah dibuatkannya film Bohemian Rhapsody, menjadi lagu yang paling banyak di streaming di abad ke-20 ini loh, Wak. Dan kalian tahu jumlah unduhan untuk lagu ini aja di tahun 2018 berapa, Wak? 1,6 miliar kali unduhan di seluruh layanan streaming berdasarkan permintaan global. Oh my god, banyak kali. Nah, udah dulu soal pencapaiannya, sebenarnya masih banyak lagi. Kalian boleh carilah itu di Google, apa-apa aja pencapaian dari Bohemian Rhapsody ini. Dan sekarang kita akan masuk ke sejarah saat pembuatan lagu ini ya, Wak. Check it out. Nah, jadi menurut Chris Smith, salah satu temennya Freddie yang juga merupakan pemain keyboardis dari Smile. Jadi Smile itu adalah band sebelum Queen, Wak. Yang waktu itu anggotanya si Brian May sama Roger Taylor juga tuh. Yang pada akhirnya vokalisnya diganti sama si Freddie lah gitu, ha. Freddie ini pertama kali memulai menciptakan lagu Bohemian Rhapsody ini pada akhir tahun 1960-an. Jadi jauh sebelum terbentuknya band Queen, Wak. Nah, katanya Freddie itu menggunakan pianonya untuk memainkan bagian-bagian dari lagu-lagu yang sudah pernah dia tulis. Dan pada sebuah wawancara di Australia pada tahun 1960-an,
1985 pun Freddy mengatakan bahwa sebenarnya lagu itu berasal dari 3 laguku yang kugabungkan menjadi satu. Nah, pada saat itu produser mereka yang bernama Roy Thomas Barker yang mulai bekerja pada Queen pada tahun 1972 menceritakan bagaimana Freddy ini pada saat dia mencoba menciptakan Bohemian Rhapsody di flat apartemennya. Mas Roy ini mengatakan dia memulai lagu itu dengan bermain piano dan pada suatu ketika dia bilang, "Ah, ini abis ini operanya masuk nih, Wak," gitu. Jadi dia tuh udah punya bayangan itu dari jauh sebelumnya untuk menciptakan lagu Bohemian Rhapsody ini. Nah, udahnya sahabatnya si Freddy, si Brian May, gitarisnya Queen, ketika diberitahukan kepada Freddy soal Bohemian Rhapsody ini, Brian juga menjadi ikut antusias. Dia menganggap ini adalah proyek yang sangat original, yang Freddy banget, dan juga cukup menarik, Wak. Dan Brian juga mengatakan, biasanya setiap kali mau menciptakan lagu, semua itu dipikirkan di studio bareng-bareng gitu, Wak. Mau saat bareng-bareng atau sendirian, pasti dikerjain di studio. Tapi Brian mengatakan, untuk lagu Bohemian Rhapsody ini, itu betul-betul memang udah ada di benak Freddy sejak lama. Jadi bukan diciptakan di situ. Dan juga menurut beberapa anggota band, Freddy ini memang betul-betul kayak mempersiapkan mentalnya dia sebelum memperkenalkan lagu ini kepada anggota band lainnya, Wak. Dan Queen menghabiskan waktu selama 1 bulan lebih untuk menciptakan lagu ini di Rich Farm Studio di daerah Surrey pada pertengahan 1975. Jadi Rich Farm Studio ini adalah tempat mereka ngumpul, base campnya mereka itu cuma kayak sebuah gudang aja gitu, Wak. Sebelum mereka akhirnya melejit jadi band terkenal, mereka kembali lagi ke Rich Farm itu untuk menciptakan lagu ini. Dah, buatlah di situ mereka selama sebulan penuh tuh di situ. Dah nih, udah selesai, masuklah mereka ke proses rekaman kan, Wak. Nah, rekaman itu dimulai di tanggal 24 Agustus 1975 di Rockfield Studio 1 di dekat Monmouth, South Wales, Inggris, setelah sebelumnya pernah latihan selama 3 minggu di Penhurst Court dekat Kingston, Herefordshire. Ih, susah kali nama tempat orang ini ya, di situ, Wak. Dan selama pembuatan track itu, 4 studio tambahan juga digunakan, yaitu di Roundhouse, Sam East Studios, Scorpio Sound, dan Wessex Sound Studio. Nah, pada saat melakukan rekaman itu, Freddy ini kan menggunakan piano, Wak. Piano itu berasal dari piano konser C. Bechstein. Dan by the way, piano yang dipakai oleh Freddy ini adalah piano yang sama seperti yang digunakan oleh Paul McCartney di Hey Jude, Wak. Hey Jude, don't make you cry. Nah, produser C. Roy Barker itu juga mengingat pada tahun 1999 tuh dia pernah bilang, dia tuh menganggap lagu Bohemian Rhapsody itu betul-betul gila, Wak. Prosesnya tuh semrawut kali sampai mereka tuh hampir kayak gila gitu loh. Tapi seru, Wak. Mereka itu betul-betul menikmati prosesnya setiap menit. Dia menganggap bahkan itu tuh sebenarnya kayak lelucon aja, tapi lelucon yang sukses gitu. Mereka harus merekamnya dengan 3 unit terpisah. Jadi ada sisi awal, tengah, sama akhir. Ya untuk awal rekam sedikit, yang tengah rekam sedikit, belakang rekam sedikit. Dipindah-pindahin dari awal ke tengah, tengah ke belakang, belakang masukin ke tengah lagi, kayak gitulah, Wak. Kalian pasti pernah juga lihat adegannya di film Bohemian tuh, nah kayak gitulah. Benar-benar ruwet, semrawut gitu, tapi enak, tapi enjoy gitu mereka, Wak. Dan di lagu itu juga betul-betul murni suara yang berasal dari seluruh anggota Queen, tidak ada personil lainnya, Wak. Jadi memang si Brian ikut, Roger ikut, si John Deacon juga ikut, Freddy ya udahlah pasti ya kan. Pada saat itu teman-temannya itu betul-betul disuruh sama si Freddy untuk menyanyikan bagian vokal mereka masing-masing terus-menerus selama 10 sampai 12 jam sehari, Wak. Bayangin lah, maklum. Dan juga di beberapa bagian lagu itu mereka harus memainkan 180 kali overdub. Jadi overdub itu adalah kayak kalian dengar lagu kalian di earphone, terus kalian mengulang apa yang kalian dengar di lagu itu, apa suara kalian yang kalian dengar di lagu itu ulang sampai 180 kali, kalian pikir aja. Dan sembari lagi overdub itu juga mereka sambil direkam juga, Wak. Salah, ulang lagi, salah, ulang lagi, salah, ulang kali, ay. Dan proses rekaman yang dimulai di tanggal 24 Agustus itu baru selesai sekitar 3 minggu kemudian. Dahlah dengan proses rekaman yang lumayan semrawut itu, Wak. Apa sih? Tuh main-main orang ini ya. Nah, setelah melewati rangkaian proses pembuatan dan perekaman yang lumayan ruwet dan ribet, akhirnya lagu ini berhasil dirilis, Wak. Tapi nggak mulus juga perjalanan perilisan lagu ini. Kenapa? Karena pada saat itu kan mereka terikat kontrak dengan EMI. Waktu mereka maju untuk memperkenalkan lagu ini, produsernya nggak mau. Dengan alasannya itu, kelamaan, Wak. Ini 6 menit radio tuh nggak akan bisa memutarkan lebih dari 3 menit. Katanya nggak ada yang mau dengar, nanti orang bosan, kata si produsernya kan. Terus, tetap nggak mau orang itu kan. Berempat nih, kompak, nggak mau aku tetap mau lagu ini full, kata dia kayak gitu. Ditolak, tapi dalam proses negosiasi juga terus kata produsernya, udahlah coba lagu ini aja yang jadikan single, nggak mau si Freddy. Coba lagu ini, nggak, katanya kan. Ya udahlah kita potong, nggak mau aku, kata si Freddy kan. Nek piye carane ini harus jadi, katanya.
tetap gak mau produsernya, pergilah mereka. Si Freddy akhirnya temuin temennya di radio DJ Kenny Everett. Wah, dah diperkenalkanlah lagu itu, dah diputar tuh 14 kali di akhir pekan itu kan. Ada pro kontra setelah dirilisnya lagu itu. Ada yang bilang gak bagus, ada yang bilang kepanjangan juga. Tapi yang pro lebih banyak, wah, menghasilkan minat pendengar yang lebih besar gitu. Dibuktikan udah ada list-list pesanan di toko-toko musik untuk mau beli lagu itu. Tapi juga memang lagu itu di beberapa negara memang diedit, wah, karena ada kan lirik-liriknya yang sedikit kontroversial, seperti di Prancis, di Iran juga agak diedit dikit tuh. Kenapa diedit? Karena ya tadi ada beberapa lirik dan makna lagu yang sebenarnya tidak semua orang bisa mengerti, wah. Sekarang aku mau ngajak kalian untuk membedah lagu ini lirik by lirik, nggak lirik aja tapi mulai dari nada, instrumen dan lain-lain, kita bahas salah di sini bareng-bareng. Ini nggak mutlak ya, Wak, ini juga aku ambil dari beberapa artikel dan kurangkum dari beberapa tokoh-tokoh terkemuka dan ahli-ahli musik, Wak. Apa-apa aja, check it out. Nah, sekarang kita akan masuk ke struktur dari lagu ini. Jadi dari rentetan 6 menit lagu itu kan memang dibagi per part-partnya tuh, Wak. Yaitu pertama di acapella, kedua di ballad, ketiga di operatic, rock, dan coda penutupnya. Dimana aja, nggak mungkin aku sertakan juga di sini, pasti kena copyright. Aku nyanyikan lagi ya. Nah, kita mulai di acapella. Acapella yang jelas dari intronya, pembukanya, yaitu memang mereka berempat, si Brian, Roger, John, sama Freddy nyanyi acapella, Wak. Acapella tahu kan musik yang berasal dari mulut, nggak ada bantuan dengan alat musik. Itu yang dimulai dengan lirik. Lirik tadi aku bilang ya, lirik. Lirik pembuka yang... Is this the real life? Is this just fantasy? Going a landslide, no escape from reality. Nah, itu masuk di part acapella. Terus tua sampai yang anywhere the wind blows doesn't really matter to me. Nah, waktu to me dah habis, masuk ke segmen balad. Itulah yang mama just kill a man, put a gun against his head, na 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 na, sampai Wak ke I don't wanna die, sometimes wish I never been born at all. Dah ketutup, itu habis di segmen ballad, Wak. Nah, masuklah kan Brian main di gitar tuh, gitar solo yang itu kan. Nah, sesudah itu masuk ke next bagian operatic. Operatic yang itu I see the lyrics silhouette of the band, Scaramouche. Nah, itu masuk di part operatic. Dahnya masuk lagi ke part keempat, di masuk rock, Wak. Nah, untuk yang di segmen rock itu masuk yang di lirik ini. So you think you can stone me and spit in my eye. Sampai habis itu kan. Nah, itu masuk di rock. Terakhir di coda. Coda itu yang agak slow bawahnya. Nothing really matters to me. Ting ting. Itu masuk coda terakhir. Sanapus aku. Jadi itu ya, Wak ya. Jadi ada 5 bagian. Pertama di acapella, kedua di ballad, ketiga operatic, keempat rock, kelima coda. Jelas ya, Wak ya. Mohon maaf kalau nggak jelas, boleh diulang lagi, nanti balik lagi ke sini ya. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian nada. Nah, di sini nih udah agak ada pertanyaan. Kenapa? Karena kalau kalian perhatikan, kalian dengar lagu ini, ada pergerakan nada yang awalnya kayak bernuansa kesedihan, pindah ke kesenangan gitu. Terutama tuh bagian acapella dan ballad, langsung ke gitar solo, langsung tiba-tiba naik kan dung 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 dung. Bagiannya si operatic dan rock baru turun lagi di coda. Itu tuh seperti menggambarkan situasi yang memang lagi dari sedih, slow, ya kan cuma memainkan piano, lirik yang menyedihkan, terus tiba-tiba kayak celebrate gitu loh, Wak. I see na 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 Scaramouche, Scaramouche, na 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 na, makin naik, ding 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 ding, gitu-gitu kan. Walaupun akhirnya nanti diturunkan ke kuarto yang lebih lemah. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian lirik. Ini betul-betul Allahu Akbar, agak susah kali, Wak, coba dibedah. Karena memang bingung tuh loh. Nah, jadi kalau misalnya tadi di bagian part nadanya, kan kita ada bagi jadi 5 segmen tuh. Acapella, ballad, operatic, rock, sama coda kan. Nah, kalau misalnya di lirik, aku coba juga bagi beberapa part-part juga. Yaitu dari kebingungan, kesadaran, penyesalan, keanehan, permohonan, penghakiman, dan pasrah.
Nah, jadi sebelumnya aku mau mengenalkan dulu kalau memang di lirik ini seperti yang kalian tahu ada istilah-istilah cepat yang disebutkan yang tidak umum ada di dalam lirik lagu seperti Scaramouche. Jadi Scaramouche itu adalah seorang karakter utama dari komedi yang digambarkan sebagai seseorang yang bodoh tapi mahir keluar dari sebuah masalah, Wak. Terus ada lagi Fandango. Fandango itu adalah sebuah tarian yang berasal dari Spanyol. Terus ada Galileo. Kalau kalian angkatan 90 pasti tahu dulu tuh ada maskot Galileo yang supaya kalau kalian pintar kalian dapat maskot itu, ha, yang burung owl itu kan pakai jas warna biru. Nah, jadi Galileo itu adalah seorang astronomi. Terus ada Figaro. Nah, kalau Figaro itu adalah sebuah judul lagu yang dimainkan oleh Brotherhood of Man. Dan Magnifico. Magnifico ini bisa jadi ada dua arti, luar biasa atau dia ini merupakan seorang penyanyi dari Slovenia. Nah, selain itu juga ada istilah Mamma Mia, yaitu adalah seruan orang Italia untuk menggambarkan sebuah keraguan atau kejutan. Nah, ada dua istilah lagi yang agak lumayan sensitif, yaitu Bismillah yang berartikan dengan menyebut nama Allah, dan ada juga istilah Beelzebub yang merupakan nama tujuh pangeran atau putri iblis, Wak. Nah, jadi itu arti dari istilah-istilah cepat itu. Nanti akan aku sambungkan ke lirik lagu ini ya, Wak. Nah, sekarang supaya lebih mempermudah kalian memaknai isi dari lagu ini, aku coba mengartikannya ke bahasa Indonesia. Nah, seperti part-part yang sudah aku sebutkan tadi, kita masuk ke liriknya di bagian part kebingungan. Itu ada di lirik, "Is this the real life?" ya. Jadi, apakah ini kehidupan nyata? Apakah ini hanya fantasi? Terperangkap dalam tanah longsor, tidak bisa melarikan diri dari kenyataan. Ini masuk di part kebingungan, Wak. Terus, kita masuk ke part kesadaran. Pandanglah langit dan lihat, aku hanya seorang anak miskin, aku tidak butuh simpati. Karena aku mudah datang, mudah pergi, sedikit tinggi, sedikit rendah, kemanapun angin bertiup, tidak terlalu penting bagiku. Ini masih masuk di part kesadaran. Mama, aku baru saja membunuh seorang pria, menodongkan pistol di kepalanya, menarik pelatuku, dan sekarang dia sudah mati. Mama, kehidupan baru saja dimulai, tapi sekarang aku sudah pergi dan menyia-nyiakan itu. Mama, tidak bermaksud untuk membuatmu menangis. Jika aku tidak kembali lagi besok, lanjutkan. Lanjutkan hidupmu seolah-olah tidak ada yang benar-benar penting. Terlambat, waktu telah tiba. Menggigil hingga tulang belakangku. Tubuh sakit sepanjang waktu. Selamat tinggal semuanya, aku harus pergi. Harus meninggalkan kalian di belakang dan menghadapi kenyataan. Mama, kemanapun angin bertiup, aku tidak ingin mati. Aku kadang-kadang berharap aku tidak pernah dilahirkan sama sekali. Dah, sampai di part itu soal penyesalan, Wak. Jadi tadi kebingungan, kesadaran akan kesalahannya, terus dia sudah menyesal. Nah, disinilah yang di part aku bilang tuh dari kesedihan, part nada kesedihan, terus naik ke part yang kayak seremoni gitu, energik, Wak. Nah, yang waktu bagian I see a silhouette of man and nanat, Scaramouche, Scaramouche. Nah, yang kayak gitu artinya, aku melihat bayangan pria kecil, Scaramouche, Scaramouche, maukah kau menari Fandango? Yang tokoh komedi tadi, mau gak kau joget Fandango, Fandango yang Spanyol tadi, tarian Spanyol. Guntur dan petir sangat menakutkanku. Galileo, Galileo, Galileo Figaro, Magnifico. Aneh, Wak. Ini masuk di part aneh. Nggak ngerti juga aku. Nah, lalu masuk di part permohonan. Dilihat dari liriknya, aku hanya seorang anak miskin, tidak ada yang mencintaiku. Dia hanya seorang anak miskin dari keluarga miskin. Hindarkan hidupnya dari kebuntuan ini. Yang di bagian yang makin naik lagi tuh, Wak. I'm just a poor boy, nobody's love me. He's just a poor boy from upper family. Yang itu tuh. Terus masuk lagi ke bagian penghakiman. Dimana liriknya, easy come, easy go, will you let me go? Mudah datang, mudah pergi, akankah kau membiarkan aku pergi? Bismillah. Nah, ini bagian bismillah nih, Wak. Bismillah, kami tidak akan membiarkanmu pergi. Tiga kali kan, Wak? Tidak akan membiarkanmu pergi, tidak pernah akan membiarkanmu pergi. Tidak pernah membiarkan aku pergi. Terus, no, 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 no. Tidak, gitu kan. Itu kan kayak bebalas cepat-cepat kan, Wak? Will not let you go, let me go. Will not let you go, let me go. Itu kan kayak bebalas-balas kan. Kok gak boleh pergi, aku mau pergi. Kok gak boleh pergi, aku mau pergi. Kayak gitu. Terus ditutup, Mama Mia, I them. Mama Mia, let me go. Mama Mia, biarkan aku pergi. Terus masuk lagi ke Beelzebub has a devil put aside for me. Beelzebub memiliki setan untuk menyingkirkanku. Setelah bismillah, gak lama dia Mama Mia, langsung dia Beelzebub, pangeran atau putri iblis dari neraka. Ini nanti kita bahas, stop dulu. Nah, udahnya masuk ke part yang rock tuh. So you think you can stone me and spit in my eye. Itu masuk di part kemarahan, Wak. Jadi kau pikir kau bisa melempari aku batu dan meludahi mataku? Jadi kau pikir kau bisa mencintai aku dan meninggalkanku untuk mati? Aduh sayang, tidak bisa melakukan itu padaku sayang. Hanya harus keluar,
hanya harus mendapatkan hak untuk keluar dari sini. Dah, udah sampai kayak gitu kan ada beberapa kali instrumen teneneng deng 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 yang kayak gitu kan. Terus masuklah ke part yang terakhir penutup yang koda tadi, yaitu di segmen pasrah udawa. Nothing really matters. Anyone can see. Tidak ada yang benar-benar penting. Siapapun dapat melihat. Tidak ada yang benar-benar penting. Tidak ada yang benar-benar penting bagiku. Kemanapun angin-angin bertiup. Dah, selesai 6 menit itu, Wak. Nah, jadi itu arti dari setiap kata-kata yang ada di lirik lagu ini kan, Wak. Kalian udah bisa menyimpulkan belum itu artinya apa? Kalau udah bisa, silakan langsung komen di bawah. Dan sekarang aku akan masuk ke beberapa pendapat-pendapat para ahli musik dan masyarakat soal arti dari lagu ini berdasarkan lirik, Wak. Nah, jadi ada yang mengatakan bahwa sebenarnya lagu ini menceritakan tentang seorang laki-laki yang miskin yang sudah membunuh seorang laki-laki yang mengakibatkan dia ini harus dihukum dan kemudian dia menulis pesan kepada ibunya, tapi dia meminta pengampunan kepada Tuhan atas dasar kemiskinan, Wak. Jadi kayak coba mengiba gitu. Tapi dia ini cuma mau Tuhan yang menghukumnya, bukan masyarakat. Ada lagi yang juga mengatakan bahwa sebenarnya tokoh pria yang menembak laki-laki itu mengelak atas kesalahannya, Wak. Dan seperti digambarkan dia itu Scaramouche tadi, yaitu tokoh komedi yang mahir untuk keluar dari masalah. Terus dia Vandago. Itu yang lebih menguatkan bahwa dia ini mengelak dari kesalahannya dengan memberikan alibi lain. Nah, kenapa dia bisa keluar dari masalah itu? Dari hukuman itu, hukuman yang nyata ya, karena dia sudah bekerja sama dengan Beelzebub tadi, Wak. Si pangeran atau ratu iblis dari neraka. Dah, ada juga yang mengatakan bahwa pria di lirik ini tuh tidak menyesali sama sekali perbuatannya. Dibuktikan di lirik I need no sympathy. I need no sympathy. Aku tidak membutuhkan simpati. Aku tidak mau dikasihani. Dia sudah melakukan, tapi dia tidak menyesal. Tapi yang soal Scaramouche itu bisa dibilang sebuah mantra untuk menghindari hukuman mati, Wak. Ada yang ngomong kayak gitu juga. Dan ada juga yang mengatakan bahwa tokoh yang sudah membunuh pria tadi itu sudah melakukan bunuh diri. Nah, jadi sebenarnya dia sedang menggambarkan situasi di dirinya sendiri. Aku cuman seorang laki-laki yang menembak kepala laki-laki. Kepala laki-laki yang dia maksud adalah kepalanya sendiri, Wak. Ini seperti mencerminkan apa yang sedang terjadi di Freddie Mercury. Jadi menembakkan kepala itu sama kayak bunuh diri yang digambarkan Freddie Mercury dengan keadaannya pada saat itu. Yang dikhawatirkan si Freddie Mercury ini sudah tahu dia terjebak di lingkaran homoseksual, Wak. Dan pada era 70-an saat itu, homoseksual itu kalau ketahuan hukuman mati, Wak. Jadi karena dia sudah ngambil keputusan untuk homoseksual, dia itu juga bisa sewaktu-waktu ditembak kepalanya gara-gara homoseksual. Dah. Dan selain itu, ada juga yang mengatakan bahwa ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki yang merelakan dirinya untuk dikorbankan di hutan Bohemian, tetapi dia merasa takut, Wak. Dilihat di lirik, I see a silhouette man. Saya melihat siluet seorang laki-laki. Ini digambarkan siluet laki-laki itu sedang melakukan ritual untuk menyerahkan anak itu kepada setan, Wak. Digambarkan dengan Scaramouche, tokoh komedi, yang menari Vandago, berarti kayak selebrasi gitu karena mereka sudah ada tumbal dan disertakan dengan petir. Mereka bahagia, anak itu ketakutan karena dia mau ditumbalkan. Nah, tapi juga dia mengatakan bahwa sebenarnya lirik ini ya udah lirik asal-asalan aja, Wak. Nggak ada makna yang tersirat sebenarnya. Cuma dalam perpaduan segmen-segmen aliran musik yang dimasukkan menjadi satu lagu inilah yang menghasilkan lagu ini gitu. Nggak ada maksud apa-apa, ya udah cuma kepikiran lirik lagu itu dan juga mengingat ini kan adalah gabungan dari beberapa lagu ciptaan Freddie yang dijadikan menjadi satu. Karena kalau dilihat di istilah Galileo itu tuh melekat dengan dirinya si Brian May, Wak, gitarisnya. Karena si Brian May ini tanpa kalian sadari dia adalah seorang ahli astronom juga gitu. Gimana menurut kalian sampai sejauh ini? Komen di bawah, Wak. Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen istilah yang disebutkan Freddie yang lumayan agak sensitif, yaitu Bismillah, yang nanti akan aku kaitkan dengan Beelzebub. Ini aku dapat di salah satu artikel dari Era Muslim, kalian boleh cek. Jadi di sini menerangkan arti Bismillah yang sebenarnya itu tidak ada kaitannya dengan Beelzebub yang disebutkan Freddie di lirik ini.
Nah, jadi bisa dikatakan lagu Bohemian Rhapsody ini semacam manifestasi atau ide Lucifer dan kekuatan majusi yang dianut oleh Freddie Mercury sebagai seorang penganut Zoroasterwan. Nuansa Lucifer ini akan terasa lebih kuat dengan penyebutan mantra yang dikaitkan dengan Galileo tadi. Nah, Galileo Galilei ini kan memang seorang astronom yang juga merupakan seorang penyempurna teleskop berhaluan Illuminati, sebuah gerakan yang dibentuk oleh para ilmuwan penentang gereja di Eropa pada abad pertengahan, namun memendam misi Luciferian dan dipimpin oleh Galileo Galilei ini sendiri. Arti kata Bohemian dalam lagu Queen ini sangat lekat dan erat kepada Bohemian Club yang didirikan sejak 1872, di mana Bohemian Club ini merupakan sebuah sekte paganisme. Jadi paganisme itu adalah sebuah istilah yang pertama kali muncul di antara komunitas Kristen di Eropa bagian selatan selama abad kuno akhir sebagai suatu deskriptor atas agama-agama lain selain agama mereka sendiri, Jadi sekte paganisme ini muncul di Amerika dan bergerak lewat jalur underground. Dan Bohemian Club ini berdiri selama 200 tahun lebih lamanya, yang juga merupakan bagian dari kelompok penyembah setan. Ritual dari Bohemian Club sendiri didasari atas semangat penyembahan terhadap satanisme. Salah satu ritual dari member Bohemian Club ini adalah melaksanakan ritual yang megah di Bohemian Grove dengan cara melakukan cremation of a care ceremony, yaitu mengorbankan seorang anak dengan cara dibakar hidup-hidup, Dan acara ini juga rutin dilaksanakan setiap tahunnya. Nah, ketika anggota Bohemian Grove ini mau mengambil seorang anak untuk dibakar hidup-hidup sebagai persembahan, ibu sang anak ini pasti membelanya dengan menembakkan senjata di salah satu member Bohemian ini. Tapi nggak ada gunanya. Anaknya tetap diambil, dia putus asa, jadi ibunya inilah yang menangis atas kepergian anaknya. Ini digambarkan di lirik I See a Silhouette of a Man itu, Dimana Scaramus dan Fandango itu digambarkan seremoni atas ritual tadi. Dan pada saat ritual itu sedang berlangsung, ibunya melakukan permohonan untuk tidak mengeksekusi anaknya ini, tapi percuma karena anaknya ini mengatakan, Beelzebub telah menempatkan iblis di diri saya. Itu digambarkan di lirik Beelzebub has the devil body side for me. Beelzebub memiliki setan untuk menyingkirkanku. Jadi makanya percuma, Mak. Dan selain itu, upacara dari Bohemian Club ini adalah menyembah sebuah patung burung hantu atau owl, kayak maskotnya Galileo tuh, yang berbentuk raksasa setinggi 40 kaki, Dan konon katanya mereka mengorbankan korban di altarnya. Dan perwujudan burung hantu ini bisa kalian lihat di uang 1 dolar Amerika yang tersembunyi dari sudut mata uang yang tampil dengan lambang mata satu itu. Maka dari itu nggak heran, kalau para anggota Bohemian Club ini banyak diisi oleh para pejabat penting di sana seperti George Bush, Bill Clinton, Richard Nixon, Jimmy Carter, Colin Powell, dan lain-lain masih banyak. Nah, awal terbentuknya Bohemian Club ini dulu itu di tahun 1872 didirikan oleh 5 orang jurnalis Amerika dan klub ini terletak 75 mil di luar San Francisco. Perkumpulan ini mempunyai sebuah tempat untuk berkumpul dan diberi nama tadi, Bohemian Grove. Dan luasnya pun gak main-main, yaitu 2700 acres. Seberapa segini? Nah, lalu apa kaitannya sama Queen? Nah, jadi kan Freddie Mercury ini seorang Zoroaster, Dia pasti tahu betul arti dari Bohemian. Kebiasaannya menyembah api sebagai keyakinan seorang majusi menandakan semangat Lucifer yang ada dalam dirinya. Lirik berkekuatan Lucifer pun akan sangat terasa di lagu Bohemian Rhapsody ini. Seperti tadi Galileo dan penggambaran ritual dari kremasi of care ceremony tadi, Nah, tapi tolong jangan pernah mengartikan kata bismillah yang ada di Bohemian Rhapsody ini memiliki arti dengan menyebut nama Allah yang mutlak mengasosiasikan tentang Islam, ya. Karena tidak lama setelah menyebut bismillah, Freddie ini kan langsung menyelipkan kata Beelzebub, kan. Bismillah, mereka berpacu-pacu langsung ditutup dengan Beelzebub has the devil put aside for me. Ini digambarkan sebagai sebuah personifikasikan iblis dalam keyakinan Bohemian, Nah, sementara Beelzebub tadi merupakan nama sekunder dari setan. Nah, menurut era muslim, mereka menyimpulkan bahwa Bohemian Rhapsody ini
adalah sebuah ritual dari kepercayaan pagan Majusi Freddie Mercury itu. Dan kita juga harus tahu bahwa di dalam agama Majusi, mereka ini memiliki dua Tuhan, Wak, yaitu Tuhan kebaikan dan Tuhan keburukan. Sesuai namanya, dua Tuhan ini pun saling bertentangan menurut mereka. Tuhan kebaikan ini disebut dengan Ahura Mazda, yang pernah aku sounding di video sebelumnya, dan Tuhan keburukan disebut dengan nama Ahriman. Kedua yang mereka sebut Tuhan ini memang saling bertentangan, Wak. Hingga pada perkembangannya, Ahriman ini Tuhan keburukan diadopsi menjadi wujud-wujud iblis, setan, Azazil, dan Lucifer, Wak. Nah, kalau dua istilah ini dikaitkan dengan cerita yang anak laki-laki bunuh mamanya itu, bunuh mamanya bunuh seorang laki-laki itu, menurut versi lain juga menceritakan sama, Wak. Anak miskin ini udah bunuh orang, terus akhirnya dia harus dihukum mati, terus dia mencoba membaca mantra supaya dibebaskan, dan meminta pertolongan kepada Ahura Mazda. Nah, menurut mereka, Ahura Mazda itu digambarkan, diistilahkan dengan kata Bismillah, Wak. Jadi, penyebutan nama Allah yang disebutkan Freddie Mercury di lirik ini, di lagu ini, jelas sama sekali tidak menggambarkan Allah ya, Wak. Tetapi lebih ke doktrin Majusi, Lucifer, paganisme, tentang pertarungan dalam kehidupan si Freddie Mercury sendiri. Dan secara logika aja, Wak, mana ada seorang yang beraliran Majusi justru mendakwahkan Islam lewat lagunya? Gak mungkin, Wak. Jelas dia tuh bertentangan kali dengan Islam, kan? Tapi wallahualam. Nah, udahlah ya. Dari kita sudah membedah beberapa lirik-liriknya, arti-arti dari lagu Bohemian Rhapsody ini, sekarang kita dengar soal klarifikasinya si Queen. Pada saat itu si Mercury ini juga sempat ditanyakan oleh beberapa wartawan, apa sih, Wak, arti dari lagu itu gitu kan. Tapi Freddie Mercury menolak untuk memberikan arti lagu itu. Dan mereka, Queen ini tetap menjaga rahasia dari makna lagu itu, Wak. Nah, sementara Brian May dia mendukung untuk menjaga kerahasiaan lagu itu, tapi kan juga ada beberapa pendapat orang yang mengatakan bahwa itu seperti lagu yang sedang menceritakan soal Freddie Mercury sendiri. Nah, Brian May pun mendukung, Wak, soal pendapat itu. Dia tuh menganggap itu tuh seperti curhat terselubung yang dilakukan Freddie Mercury terhadap trauma pribadinya. Brian mengatakan, Freddie ini adalah orang yang sangat kompleks, ceroboh dan lucu di permukaan aja. Tetapi dia menyembunyikan rasa yang tidak aman dan masalah dalam menyelaraskan hidupnya dengan masa kecilnya. Dia tidak pernah menjelaskan liriknya kepada kami, tapi saya pikir dia hanya memasukkan dirinya dalam lagu itu. Nah, menurut temannya yang di radio tadi, Wak, yang akhirnya ngebantu dia memperkenalkan lagu itu, si DJ Kenny Everett itu, mengatakan bahwa ini lagu nih gak ada artinya, Wak, omong kosong aja, katanya. Cuma untuk menghibur aja gitu. Nah, sementara itu sahabat lain Queen yang bernama Shelia Whiteley mengamati bahwa Freddie ini mencapai titik balik dalam kehidupan pribadinya pada tahun ia menulis Bohemian Rhapsody ini, Wak. Karena pada saat itu kan dia sudah tinggal sama Mary Austin, pacarnya itu selama 7 tahun. Tapi pada tahun itu juga dia baru memulai hubungannya dengan pria, kan. Nah, si Sheila ini mengatakan, lagu tersebut memberikan arti tentang keadaan emosionalnya si Freddie ini dengan Mary Austin, Wak. Dimana Freddie ini sangat ingin hidup bersama si Mary. Ini dikuatkan menurut Shelia di bagian lirik Mama, bukan Mother, bukan Mom. Mama, singkatan dari Mother Mary. Dan juga di lirik Mama Mia, let me go. Mama Mia ini Mary Austin, biarkan aku pergi. Let me go itu bukan diarti biarkan aku pergi untuk sama laki-laki, tapi si Celia menganggap bantu aku untuk bisa melepaskan diri dari belenggu homoseksual ini, Wak. Jadi itu, Wak, penjelasan soal lagu Bohemian Rhapsody. Complicated kali sih menurut aku. Dan aku mohon maaf kalau seandainya ada yang salah atau ada yang kurang, karena ini aku coba merangkum dari beberapa sumber-sumber aja. Dan kalau di antara kalian ada yang tahu makna lain dari lagu ini, bisa banget komen di bawah, Wak. Tapi yang jelas, walaupun lagu ini memang menarik, banyak dapat penghargaan, lagu terbaik sepanjang masa lah konon, tapi kan dari hal lirik, struktur, nada, betul-betul sangat misterius, kan, Wak. Memang masih banyak pertanyaan di balik makna lagu Bohemian ini, diikuti dengan beberapa konspirasi lainnya lah. Dan sekarang apa kabar si Queen? Ada juga beberapa yang setelah kemarin aku upload video Freddie itu, mereka minta aku membahas John Deacon, basis kalem, pendiam, nan ganteng itu. Kenapa dia keluar dari Queen, Kak? Nah, jadi keadaan Queen setelah si Freddie cabut, Wak. Setelah si Freddie meninggal, Wak. Pertama, John Deacon, basisnya. Nah, John Deacon ini tidak lama setelah si Freddie meninggal, dia itu hanya perform dengan Queen selama 3 kali, abis itu dia resign, Wak. Yang pertama, waktu konser
Bertabur Bintang tahun 92 untuk mengenang Freddy. Tahun kemudian mereka perform untuk membantu mengumpulkan dana di rumah sakit King Edward 7. Dan yang ketiga di tahun 1997 ketika Queen berkolaborasi dengan Elton John untuk melakukan The Show Must Go On pada pembukaan Ballet Bejards di Paris. Nah, habis itu si Deacon menciptakan lagu yang berjudul No One But You yang dia berikan untuk Queen pastinya, dan kemudian secara resmi dia pensiun. Bahkan si Deacon ini juga tidak hadir ketika band ini dilantik ke Rock and Roll Hall of Fame pada tahun 2001. Kenapa? Karena John Deacon ini diduga mengalami depresi setelah kepergiannya Freddy. Bahkan di salah satu sesi wawancara, gak pernah-pernahnya si John ini ngomong. Dia kan terkenal pendiam kan? Tiba-tiba dia tuh ngomong kayak gini, tidak ada gunanya melanjutkan, tidak ada yang mungkin bisa menggantikan Freddy. Tidak lama setelah itu, dia mengisolasikan dirinya, terus pensiun, ambil cek royalty, terus tinggal sama istrinya, akhirnya dia mempunyai 6 orang anak di rumahnya. Dan bahkan ya John Deacon, waktu perilisan film Bohemian Rhapsody, gak nampak, wah gak muncul deh, gak datang. Karena dia menganggap, aduh ya udah Queen tanpa Freddy ya Queen mati gitu loh. Tapi nggak ditinggalkan kayak gitu aja, dia tetap dapat royalti dan dia hidup bahagia lah, Wak. Sementara Brian May dan Roger Taylor masih terus berkolaborasi dengan beberapa musisi lainnya, masih menghasilkan karya-karya juga. Setelah meninggalnya si Freddy ini, sebenarnya juga mereka tidak menggantikan vokalis Queen, Wak. Jadi mereka itu lebih kayak kolaborasi Queen dengan siapa. Dan yang terakhir ini Queen kolaborasi dengan kayak Queen plus Adam Lambert. Adam Lambert ini alumninya American Idol tuh, Wak. Jadi mereka ini sedang melakukan rangkaian tour sampai tahun ini pun, di tahun 2019 mereka sedang melakukan tour musim panas ke berbagai negara, dan tiketnya sudah habis terjual, Wak. Sebagai kekuatan yang kuat di industri musik dunia, sejak awal tahun 70-an sampai sekarang, Queen telah membuktikan bahwa mereka memiliki kemampuan beradaptasi dan kekuatan untuk mengatasi setiap tantangan, dan juga untuk keluar dari sisi lain, dan mereka adalah juara rock, Wak. Dan juga mudah-mudahan selalu akan tetap sama untuk bertahun-tahun ke depan. Merinding aku. Kompak sih mereka, salut sih aku. Oke, Wak, jadi itu tadi penjelasannya soal Bohemian Rhapsody ini. Gimana menurut kalian? Oh my god, aku pikir agak singkat lah, rupanya lama juga. Wak, terima kasih kalau udah yang nonton sampai habis nih, terima kasih banyak. Aku mohon maaf kalau memang ada yang miss atau ada yang salah, boleh tolong komen di bawah. Aku tahu setiap detail yang aku sebutkan itu kalian tuh selalu nyimak itu. Terima kasih, Wak. Terima kasih banyak. Dan aku mau nanya juga, gimana menurut kalian soal Bohemian Rhapsody ini? Apakah kalian punya pandangan sendiri soal lagu ini atau ada makna-makna lain yang tidak aku sebutkan di sini yang kalian tahu? Boleh komen di bawah. Jadi udahlah ya, Wak ya. Terima kasih yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide-ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya biar kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye!